Teman-teman, ini baru datang dari Jakarta, dari Pak Andi, Mas Andi. Dapat warisan sirku 300cc 2016. Teman-teman lagi diturunin dari towing, tak titipin ke temen yang punya towing. Kemarin diangkut sih, ini karena bawa banyak kendaraan jadi mampir-mampir dulu. Nah itu ternyata yang naik duluan punya aku tuh, jadi turunnya malah susah. Itu yang Harley-nya ke Surabaya, teman-teman. Turunin dulu Harley-nya, baru trail-nya kita turunin. Kita lihat kondisinya, teman-teman. Dapat itu sama helm dan lain-lain. Kita dapat apa sih? Aku belum tahu sih. Cuman lewat WhatsApp soalnya. Beralih ke Sherco, ini beratnya 100 kg. Kemarin saya pakai CRF beratnya 122 kg. Beda 22 kg. Kalau yang pakai WR, WR itu 135 kg. Kalau yang pakai KLE, KLE itu 116 kg. KTM 2 tak 94 kg. KTM 4 tak 100 kg. Udah turun lebih ganteng daripada kelihatannya di video kemarin sama Mas Ari. Terima kasih Mas Ari warisannya yang saya jaga ini. Bukan bekas petarung ini, teman-teman. Maksudku ini yang pakai dulu orang jalur biasa ini. Motornya nggak capek sama sekali kok. Berarti rano ya. Mau ngikito ini. Wajar nih. Ini tinggal dicuci. Ini kayaknya gak pernah dicuci ya. Gak pernah dikubah ya. Kita lihat untuk ini ada sedikit rembes ya, nanti kita benerin. Tuh. Ya bener rembes-rembes sedikit lah. Mesinnya aman, bersih. Injeksi ya. Ini asli Agrapovit ini. Bawahnya memang Agrapovit. Kalau dinaikin orang luar kita cili. Ini gede banget ini motor. Sama CRF jauh banget ya. Sudah mulai usang. Ini masih biasa dijemur. Hati lo kok jeru. Ini
tulis couplingnya. Kill switch lampu. Ini start stop engine tambahan. Ini starter. Ini cuma satu ya, RTM 2 ya. Hand grip-nya masih original. Nah ini teman-teman dapat warisan ini juga, helm aero dan Google Glass. Ini asli sama ada tas juga di dalam. Ini apa ini? Ya, perbuatan baik akan selalu mendapatkan balasan baik. Gitu aja. Kayak simple ya. Detail kondisinya, saranku sih kalau cari build up dari user yang maksudnya nggak mau cari bekas ya teman-teman, jangan ya kalau misalkan memang kalau bisa jangan yang bekas petarung, karena naik bekas petarung itu pasti capek banget dari segi mesin, dari chassis. Ini kalau teman-teman lihat dari belakang, nah ini kan chassisnya lurus tuh, subframe frame sama armnya lurus tuh. Kebanyakan build up pasti geser sidik. Ini gak percaya silahkan cari build up second, dicek dulu. Pasti banyak yang geser. Ya karena pemakaian ya, bearing-bearing, pusing-pusing depannya mungkin sudah ini. Tapi mungkin sih tetap bisa dibenerin, mungkin loh ya. Ganti pusing-pusing depan. Kalau armnya belum pecah atau belum aus, kalau udah aus gak bisa. Ini 2016, seperti ini menurutku sudah cukup lah. Kalak-kalak juga belum ada baret. Ini harus ini cuci dulu nanti kayak apa. Mungkin bisa tambah kelihatan seger lagi. Overall sih tinggal makai sebenarnya, ganti oli kayaknya. Oh, tenaganya juga masih oke. Banyak yang mati semua. Banyak mati sih. Kalau mau geser dari lokal ke build up, saran saya coba-coba dulu aja yang bekas tapi yang harganya bisa terjangkau. Kalau KTM memang agak mahal teman-teman. KTM itu 2016 mungkin masih 80 ke atas. Sebenarnya Sherco itu juga kalau yang jualnya manteng harga tinggi tetap laku juga sih teman-teman. Karena yuk apa sih, kan sama aja. Ini malah ini juga shock depan belakang sudah WP original. Speknya hampir sama KTM sama Husky. Di tahun 2016 kalau nggak salah orang-orang bilang Husky malah berat banget katanya, kayak kebu gitu orang-orang bilang. Aku juga belum pernah nyoba yang tahun segitu, karena waktu itu aku test drive-nya tahun 2021. Semua sih punya dealer ya, sama punya teman itu. Ringan memang yang tahun-tahun muda itu. Kalau yang lama katanya Husky lebih berat. Kalau ini ringan teman-teman. Sudah tak, ini ringan. Dari Sherco Factory luar itu sebelum saya beli udah lihat videonya, memang ringan. 102 kg. Gitu. Untuk tes drive-nya sama nanti ngopen-ngopen ini masang-masang dekal tak apa? Report semua. Ini bagi dilepas apa enggak ya? Eklek-eklek ya. Lepas nggak apa sih, nggak sih nggak apa-apa. Ini kan bodi-bodinya masih bawaan semua ini. Dekal-dekal juga dekal bawaan. Walaupun memang sudah grepes gitu ya. Kalau joknya masih aman sih. Ini kalau mau buka joknya diputar nih ya teman, diputar sini. Tuh. Itu.